kabar semuanya? Shalom, semoga hari ini kita boleh menjadi hari yang lebih baik. Oh ya teman-teman, hari ini seperti biasa saya mau bikin mie goreng Jawa ya teman-teman dari channel Devina Imrawan. Mie goreng Jawa atau mie tek-tek abang-abang ini yang biasa kita lihat di jalanan begitu, karena dia punya tek-tek dari kuahnya itu. Nah itu baunya harum ya teman-teman ya, medok gitu ya. Jadi ya kita harus pakai lebih lengkap terasi segala macam. Oke, okay. Oh ya teman-teman, ini saya backgroundnya ganti hitam. Kira-kira bagus ya teman-teman ya. Kalau misalnya kurang bagus pasti tahu ya. Thank you, kita langsung. Ya teman-teman, untuk resep mie goreng Jawa atau mie tek-tek abang-abang ini, kita pakai mie, cai sim, kecap asin, saus tiram, kecap manis, saus sambal, merica, gula, penyedap, telur, daun bawang dan seledri, kol, kemiri, terasi, bakso, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ya teman-teman, sudah jadi ya masakannya Devina Hermawan. Baunya mantap, enak nih kayaknya. Oh ya, coba dulu ya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu Tuhan untuk setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan video ini, biar berkat-Mu Tuhan boleh tercurah Tuhan ke dalam kehidupan mereka. Dan kasih karunia-Mu boleh mengalir lebih lagi Tuhan, sehingga tahun ini Tuhan boleh menjadi tahun kemenangan Tuhan bagi setiap kami. Dan biar nama-Mu boleh ditinggikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes teman-teman, kita cobain langsung ya. Enak. Berasa semuanya. Enak teman-teman, berasa gurihnya, ada pers-pers sedikit gitu ya, ada manisnya dikit, asinnya.
enak, gurih. Boleh coba nih teman-teman, resepnya mantap. Semua resepnya mantap sih, asal nggak salah bikin. Oh, mungkin kalau ada apa terasinya gitu ya, jadi rasanya seperti mie goreng beneran teman-teman, itu seperti mie goreng abang-abang gitu ya, rasa mie mantap. Mantap.